Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa ma litafsilin ka'i ma mannan ka'imma mannan amiluhu yuzafu haisu anna. Dan sesuatu bagi mentafsil seperti imma mannan. Namanya tafsil imma mannan. Nanti ada lagi imma setelah itu. Amiluhu bermula amilnya ya. Yuk zapu itu dibuang. Hai su'anna sekira nyata. Jadi amilnya dibuang tuh. Imma imma mannan. Mannan tuh amilnya dibuang. Amil mannan. Asalnya tamununa. Langsung aja ditafsir. Ya, imma mannan ya. Imma fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Ma itu jadi mubtada. Ya, dia itu adalah isi mausul. Ditafsirin jar majr. Ka imma mana itu jar majr. Ka harfu jarin imma mannan murad nafas majrun bika. Amiluhu mubtada sani. Amil mudafu mudaf lai. Yuzafu fil mudari. Naibul fa'ilnya damir mustatirun fi jawzan tang dua ya udah ala amilu. Amil jumlah mubtada sani dan khabarnya menjadi ya khabar mubtada awal. Mubtada awalnya itu ma. Aisu zarab ya. Anna fil madin. Ya. Anna fil mari anna alifnya lil itlaq tuh. Fa'alnya dhamir mustanif min jawzan taqdiru huwa ya'udu ila ya amil. Amiluhu ini. Yuzafu dibuang air dan pula amilun amilul masdari akan amil masdar dibuang wujuban buangnya al kadana wajib iza waqa'a tafsilan apabila jatuh dia al kadana memperinci li akibat ima taqaddamahu bagi akibat apa yang telah mendahuluinya. Kaqali ta'ala seperti firman Allah ta'ala hatta iza askhantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an sehingga apabila kamu mengalahkan ya kamu mengalahkan tawanan mereka fashuddul wasaqa ya. Maka apabila kamu mengalahkan mereka gitu ya. Fasudul wasaqa maka tawanlah mereka. Fa imma mannan ba'du wa ditawan ya. Wa imma fida'an maka ada kalanya membebaskan mereka dan ada kalanya menerima tebusan. Kalau ditawan pilihannya dua. Ya. Ditawan mereka setelah dikalahkan dalam perang, pilihannya dua, bebasin atau tebus, suruh tebus. Contoh kita di sini, famanan wa fida'an. Maka lafaz mandan dan fida'an masdarani, itu dua masdar, mansubani, dinasabkan keduanya. Ini kan dia apa? Jadi maf'ul mutlaq. Mifi'lin ma'zubin dengan fi'l yang dibuang. Wujuban ala kadana wajib dia dibuang. Wa taqdir taqdirnya wallahu a'lam. Fa imma tamunnuna mannan. Ya, fa imma tamunnuna mannan. Ya, maka ada kalanya kamu membebaskan mereka dengan sebenar-benar membebaskan wa imma tabduna fida'an dan ada kalanya kamu menerima tebusan dengan sebenar-benar tebusan. Wa hadza makna qaul ini makna perkataannya wa ma li tafsilin ila akhirih. Tafsil tuh namanya tuh imma fida imma manan ba'du wa imma fida'an. Ayyu zaq wa amil masdaril masuqi li tafsil artinya dibuang. Ya, amil masdar yang di ya datangkan untuk ditafsil haisu anna ay arada datang. Jadi maknanya bisa datang bisa juga nyata ya.
datang. Di sini datang mananya? Sekira datang. Nyata juga bisa. Orang kalau datang kan nyata, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kaza mukarrarun.